Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat edisi 6 April 2015. Dan seperti biasa, anda bersama saya Ari Ismail. Dan saya Fio Gofin. Kami menemani anda pada Sembang Lebat minggu ini dan kita akan bercakap mengenai antarmuka Android. Ya, dan kita akan membandingkan TouchWiz, HTC Sense, Xperia UI dan lain-lain lagi. Betul. Dan topik kedua kita akan bercakap mengenai adakah perlu sokongan micro SD dan sokongan bateri yang boleh ditukar. Baik. Pada peranti masing-masing. Ini mesti ada kemenangan dengan ASIC saya tu. Ya, okay. Dan kami ada ASIC dan ASIC Edge dan kita akan bincang topiknya pada selepas ini. Jadi jangan ke mana, kita akan mulakan sekarang. Okey, topik pertama kita akan bercakap mengenai antarmuka Android. Okey. Yang mana kita akan membandingkan HTC Sense dan kita akan bercakap mengenai TouchWiz yang mana Samsung kata dah makin lama makin ditambah baik dan juga Xperia UI dan beberapa peranti lain juga. Baik. Kita akan bercakap. So bagi Obey, pendapat mengenai TouchWiz dulu. Saya punya first device, kalau tengok video saya yang cakap dulu, saya punya first device dulu memang Samsung. Saya dah mula dengan TouchWiz ni. Banyak-banyakkan orang yang masa tu baru lagi dengan peranti pintar Android menganggap itu ialah Android. Sampai sekarang pun masih lagi orang yang mungkin orang yang biasa tak, yang tak banyak boleh tukar telefon akan menganggap itu adalah Android. Masa kita tak kenal lagi dengan benda lain, macam kita bercerita dengan orang kan, kita anggap itulah paling baik, itulah paling cantik. Lepas tu bila kita dah cuba antara muka yang lain dan dah cuba, macam saya dah cuba the Android Lollipop, yang saya rasakan sekarang ialah antara muka yang paling cantik untuk Android. Jadi launcher-launcher lain selama ni yang saya rasakan cantik, macam Sense semua dulu saya rasakan cantik. Tapi bila dah kita tengok Lollipop yang vanilla banding dengan apa yang dibuat oleh pengeluar-pengeluar sana, rasanya sekarang memang baik buang lah. Ambil Android Lollipop yang vanilla. Pasal dia dari segi macam mana dia buat transition animation, macam kita launcher up, macam mana dia tunjuk semua, macam mana dia tarik notification bar semua, dia punya cantik lah, dia punya accordion bola semua, memang dah sempurna. Pasal saya dulu, pasal saya ingat dulu saya pernah ulas untuk Nexus 4 dulu. Saya itu first one yang saya pernah guna Android yang vanilla. Saya tak suka dia punya ikon. Ikon dia punya tak cantik. Macam terlampau banyak warna. Dia kira dia punya harmoni tu tak ada. Tapi sekarang dia dah, macam dia dah, dah perfection benda tu. Dah menyempurnakan rekaan dia orang. Sekarang memang dah tak boleh dah. Memang better vanilla Android punya. Dan setiap phone yang saya test, saya akan secara cepat-cepat mengubah kepada Google Now Launcher. Saya kata tahu boleh nampak tidak, boleh nampak ke tidak. Bila nak pakai Google Now Launcher, lagi cantik sebenarnya. Sebab ialah lagi simple. Lagi simple. Touchwiz, apa dia punya dah ikon besar. Ikon besar apa semua. Dan tengok app drawer pun nampak simple. App drawer simple. Jadi pasal kita sekarang di zaman di mana kita mementingkan simplicity, mementingkan kelajuan, dan vanilla Android tu dia memenuhi semua yang kita mahukan pada sebuah antarmuka. Sebab kita tengok dari segi kepatasan utama dia, kita tengok nampak smooth, lagi smooth sebenarnya kalau kita compare dengan TouchWiz. Walaupun Samsung dah kata dia semakin menambah baik dari segi kelajuan apa semua, tapi still ada notice lah, nampak lengah masa sedikit tu still ada. Tapi macam Obey bagi pendapat antarmuka lain. Okay, HTC Sense. Saya sekarang HTC Sense tu saya punya second favourite saya rasa kan. Pasal dia mungkin antara awal-awal yang buat flat design. Dia sangat flat, icon dia pun tak banyak, macam tak berkecambah warna, dia simplified. Jadi itu antara awal yang saya suka. Jadi daripada situ saya tengok tiba-tiba Android buat Lollipop menggunakan orang kata design language yang sama. Jadi tambah cinta pula kan. Tambah cinta. Dan saya, yang saya pelik sekarang ialah Xperia UI yang saya gunakan pada Z3 saya. Dia dah semakin menghampiri kepada vanilla Android. Dan bila saya tengok tu, saya tak malangnya walaupun Z3 ni dia kata minggu ni patut dapat Lollipop, tak dapat lagi. Daripada video yang dikeluarkan sendiri oleh pihak Sony Xperia, dia punya elemen-elemen tu dah memang baik. Android vanilla dah semakin hampir. Jadi saya boleh nampak mungkin Sony dah perasan yang design tu dah cantik. Apa dia nak tambah lagi? Dia cuma menambahkan bloatware dia saja. Software saja. Yang lain tu dia kekalkan. Dan ikon tiga segi bulat dengan kotak tu itu yang diubah sikit. Itu je yang saya nampak pada Lollipop. Betul. Untuk Xperia. Tapi elemen lain dah sehampir mungkin lah dengan
Android Vanilla. Macam saya sebenarnya memang team Android Vanilla lah. Daripada dulu lagi zaman Jellybean apa. Dan saya pun peranti personal saya ialah Nexus device sebab saya memang tak suka customization lain apa semua. Sebab saya suka customize sendiri. Baik. Kalau saya nak pakai Tajwi, saya boleh pakai team lain kan. So macam tu lah. Dan kalau ada orang kata antara termuka favourite saya lah. Kalau diberi pilihan untuk pilih satu pun, baik, saya akan rasa saya akan pilih Zen UI punya termuka. Zen UI? Sebab saya test sendiri dia punya termuka tak ada masalah langsung. Tak ada masalah, kan? Nampak dia punya drawer penuh dengan fungsi. Baik. Speed dia laju. So saya tak rasa tak ada masalah. Cuma macam peranti lain saya mula, sebenarnya tak berapa suka dengan CC Sam punya UI sebenarnya. Okey, yang orang dulu tu. Dulu punya. Masa zaman desire pun semua. Okey. Tak tahulah, dia punya app drawer dia memang tak ada background langsung macam. Ya Allah, buruk. Saya, macam, saya sekarang ni yang orang kata another one yang saya suka ialah yang apa yang LG buat sekarang. Dengan dia punya rekaan tu. Pasal dia punya bahagian bawah, dia pakai touch punya bahagian hadapan. Dan kita boleh kita boleh customize nak butang apa yang ada pada bahagian bawah ni. Nak letak butang multitasking pada bahagian kanan ke back bahagian kiri ke, dan dia boleh meletak sehingga tak silap saja 5 butang. Butang syurga ada awal. Dia membenarkan kita untuk melakukan benda tu. Jadi kalau benda tu ada pada Android Vanilla dan kita boleh customize ikut macam yang kita suka, semakin terbaik. Tapi itulah bila kita cakap pasal TouchWiz, CGSend, Xperia UI, sebenarnya orang yang terdedah dengan IT saja mengenali kesemua benda ni. Bagi pendapat Obel untuk orang biasa. Orang biasa? Apa pandangan kalau kita cakap mengenai termuka ni? Termuka daripada saya tanya pada isteri saya, pada adik keluarga, diorang masih lagi banyak menggemari apa yang dilakukan oleh Samsung. Pasal dia antara paling awal meletakkan pelbagai fungsi-fungsi yang tak ada pada Android Vanilla. Dan benda-benda tu orang kata menyelamatkan, mempercepatkan kerja harian. Jadi benda tu dah jadi macam benda yang diorang perlukan. Jadi diorang, walaupun kita dengan orang kata putus, dia lagging ke dia dah macam jual benda mahal ke, tapi kita tak boleh deny dalam sejarah tu diorang, dalam sejarah Android diorang banyak memperkenalkan benda-benda baru. Macam mati window, tak silap saya diorang yang buat kan awal boleh buat mati window. Lepas tu diorang ada macam fungsi swipe untuk screen cap semua. Benda-benda tu dari segi function yang diberikan, fungsi-fungsi tambahan bagi orang yang tak suka menggodek-godek nak download benda-benda semua. Bagi orang biasa, orang layman, dia akan suka benda yang dah sedia ada tanpa dia perlu risau. Jadi itulah, cuma orang macam kita yang dah satu tahun mungkin guna 20 telefon dengan pelbagai-bagai UI, jadi kita tahu selok-belok mana positif dan mana negatif. Jadi orang macam kita ni, orang kata privilege. Kita ada ada ruang untuk mencuba. Jadi bagi orang biasa, saya perasan masih lagi orang lebih mengemari TouchWiz. Walaupun dia kata lagging, tapi dia kata banyak benda dia suka. Dan isteri saya dulu kan, bila tukar kepada phone lain, kata mana yang benda swipe-swipe kat Samsung lah. Pasal itu dia suka. Tapi sekarang dia dah kembali kepada iOS. Dia dah kembali kepada iOS. Tapi tu macam kita cakap mengenai orang biasa sebenarnya kan. Sebenarnya orang biasa ni sukakan rekaan ikon yang lantang. Sebab macam kalau kita tengok orang biasa sebenarnya, kalau kita tengok stock Android ni, sebenarnya stock Android ni orang kata dia punya antara muka dia memang elok-elok, elawa. Tapi bagi saya dia terlalu generic. Saya katakan terlalu generic. So bila compare vanilla Android dengan TouchWiz sendiri, memang nampak berbeza. Terang dengan nampak terang kan. Nampak dia punya elemen dia semua cantik. Kena-kena pun macam dengan orang tu. Macam ibu saya, saya kata ibu saya dulu gunakan Samsung. Lepas tu saya bagi dia pakai Xperia. Dia punya perbezaan tu asal lain. Dia, tapi lama-lama kelamaan dia dapat biasa. Dan saya ajar dia untuk gunakan Google Now Launcher. Supaya lepas ni, masa hadapan nanti kalau dia tukar telefon, walaupun tukar telefon berbeza, UI tu saya boleh kata universalkan menggunakan Google Now Launcher. Jadi dia tukar phone banyak kali macam mana pun akan sama. Itu kelebihan launcher Google Now ni. Untuk ayah saya ke apa, saya bagi dia belajar benda tu. Jadi lepas ni kalau tukar telefon di masa hadapan, tak payah belajar. Biasa. Itu dah kelebihan dia. Tapi itulah, kalau untuk orang biasa selalunya dia memang kata tak ambil kisah sangat dalam benda ni. Betul. Kita tahu yang kalau dia nampak cantik pun dah okey tu lah. Sebab kita tengok televisi Samsung, berjalan Samsung ni, saya kira dia banyak diterjual. Satu sebab jenama, dan kedua saya lihat dia rekaan dia lebih lantang lah. Walaupun orang yang terdedah dengan IT ni sering kritik dari segi prestasi apa semua, tapi orang biasa dia nak
satu benda yang dah cantik, dah feeling cantik, so dia akan pilih produk tu. So macam tu lah juga macam produk China lain. Kenapa di China lebih ramai yang memilih orang kata telefon yang punya customization macam team contohnya. Itulah antara dia sebab dia nak satu antara muka yang lantang. Macam sekarang kita tengok dari segi AC pun dah ada sokongan team. Dari segi Galaxy Alpha, Galaxy saya yang Alpha dia mulakan team. So macam itulah bila nak pengguna dia nak satu customization, dia nak satu fungsi yang banyak untuk Android sebenarnya. Cuma masalah kan untuk vanilla ni nak kena root apa semua ni, so dah leceh. So itulah antara kenapa orang memilih orang kata antara muka yang lebih lantang untuk telefon. Jadi macam OBS ni kalau kita cakap bukan launcher lah. Pilihan OBS, apa sebenarnya launcher yang paling OBS suka sekarang? Google nak launcher. Saya guna Google launcher, launcher satu. Dan kadang-kadang kalau saya rasa boring dengan Google nak launcher, saya guna Aviate. Dua itu saja saya guna. Dan lain tu saya mungkin kurang berminat pasal rasa macam banyak tambahan-tambahan yang saya tak perlukan. Saya realise kan saya dah guna telefon pintar dah lebih kurang 5 tahun dulu. Dan keperluan saya untuk customize benda yang melampau-lampau, fungsi tambah ni tak berapa sangat. Dan saya hanya memerlukan prestasi yang pantas dan tatalan yang sangat lancar. Itu dah penting, dua tu je. Jadi kedua-dua launcher ni saya rasa memenuhi apa saya nak dan cukup lancar bagi saya. Cukup lancar. Macam saya, pilihan saya memang saya pakai Nexus Device ni. Apa-apalah kalau peranti mana-mana, saya first benda saya akan buat ialah install Nova Launcher. Saya tak tahu lah, saya pakai Google Now Launcher rasa macam tak sedap sebab dia customization kurang. Dia kena pasang expose punya module baru boleh customize. So macam tak apalah, saya pakai Nova Launcher on the spot boleh edit tentu gitu. Macam customize. So macam dari segi prestasi setakat ni, launcher ni lah paling terbaik lah. Saya pakai dah bertahun lah rasanya, sejak daripada zaman saya pakai Android awal-awal tahun 2011 yang tu, saya dah pakai Nova Launcher. So setakat ni alhamdulillah tak ada masalah dengan masa. Dan saya pakai kat peranti yang low end pun laju je. So tak ada masalah. Lepas tu dari segi Google Now pun kita dah boleh activate menggunakan suara. And so dalam Nova Launcher ada fungsi dia, so tak ada masalah. Cuma nak fungsi tambahan tu kena bayar lah. So harga dia dalam $4 ni tu. So agak mahal tapi berbaloi. Tu bercakap pasal Google Now tadi. Dia kalau peranti Snapdragon dia okey. Dan bila pergi kepada peranti MediaTek, dia terus nampak lagi. Dia nampak kurang. Pernah cuba tak Nova Launcher? Pernah. Saya pernah guna MediaTek apa semua. Nova Launcher memang still lagi apa smooth. Masih smooth kan? Okay, boleh cuba lagi. Lagi stock Android macam Lenovo saya pakai apa semua pun pakai Nova Launcher. Cuma masalah kalau free punya dia tak boleh nak buat sangat macam-macam lah. Tapi okey je. Dia segi speed tu memang still smooth. Okay. So macam tu lah. Dan akhir sebelum tu kita rasa apa sebenarnya pandangan mobil untuk akan datang dari segi antara muka. Antara muka, saya harap projek Silver yang kita dengar 2 tahun yang dahulu. Ui, tak tahu ada lagi ke. Kalau ada, kalau diteruskan tu bagus. Pasal saya rasakan sekarang Google Google Android Alpha Android Vanilla. Sekarang dah sampai kematangannya. Betul. Dari segi rekaan, dari segi transition apa semua dia dah akhirnya selepas beberapa tahun mencuba mencari antara muka yang cantik, dia dah jumpa sekarang formula yang elok. Betul. Dan benda tu diseragamkan sekali dengan rekaan aplikasi yang dia suruh pakai material design, dan dah pula dia synchronize dengan desktop pun macam tu. Jadi kita nampak sekarang dah ada satu design language untuk pelbagai size, tak kira tablet ke apa. Jadi kalau boleh akhirnya dia paksa apa, okey korang kena pakai kena pakai Project Silver ke? Kalau ada memang orang kata itu impian jadi kenyataan yang bagus betul. Tapi tu kita tengok material design lepas dia keluarkan, kita nampak kesemua aplikasi dia jadi material, dah jadi minimize. So dia dah macam beli seragam untuk bukan Android saja tapi iOS sekali. Sebab iOS pun menggunakan termuka orang kata mendata flat UI. So bila dia masukkan jadi aplikasi iOS pun tak jadi masalah. Itu yang saya rasa okey lah untuk material design, yang saya memang cukup puji untuk Google kan. Sebab dari segi antara muka je nampak berbeza sangat. Ya, pasal saya ingat zaman pakai ICS tu. Dia macam bro. Macam itu mungkin antara sebab kenapa saya kurang berminat dengan dengan vanilla. Lu pasal bagi saya kurang menarik. Betul. Tapi sekarang dah sampai, orang kata dah sampai culmination of years. Bertahun-tahun dia orang mencari apa yang work. Dah jumpa, saya haraplah projek Silver tu kalau boleh bagi option ke ataupun setiap pengeluar release bootloader apa kata okey. Day one korang nak pakai Android Vanilla,
download. Boleh. Macam apa yang dilakukan oleh Oppo. OnePlus. Kalau nak pakai, nak pakai apa, launcher lain, nak pakai apa panggil, Asian 12 tu. Nak pakai apa-apa, boleh buat terus. Bagi option tu. Bagi option tu. Bagi option tu. So macam tu lah akan datang. Akhirnya orang kata Google dah mereaksikan satu antara muka yang menarik dan boleh diseragamkan, dan kita tengok sekarang pun dah banyak antara muka telah dimasukkan. Dimasukkan. Macam dah kena paksa pakai. So, nampak alhamdulillah okey lah dari segi tu. Cuma pengeluar je lah yang kena buat optimasi supaya dia boleh dimasukkan jadikan antara muka. Google, Google perlu lebih tegas. Jangan seperti KPDNKK. Dengan tak tegas dengan telco. Bukan kena tegas. Lalu tunduk pada telco. Lalu tunduk. Jangan, jangan tunduk kepada pengeluar depan ni. Kena tengok. Tumpap ni harga. Okay, jadi itu ya untuk topik pertama. Betul. Dan kita akan masuk ke topik kedua, iaitu kita akan bercakap juga mengenai ASIC ni, iaitu fungsi bateri. Bateri yang tidak boleh ditukar dan juga sokongan slot. Adakah masih reliable untuk sekarang? Jadi kita tunggu mana, kita tunggu selepas ini. Okey, kita kembali ke topik kedua dan kita akan bercakap mengenai adakah perlu sokongan slot micro SD dan juga sokongan bateri boleh ditukar. Betul. Dan mari kita tengok trend sekarang, ASIC sekarang ni pun dah tak ada lagi kedua-dua sokongan tu. Padahal benda tu boleh anggap benda yang tradisional untuk keluarga Galaxy. Sebab kita tahu yang sebelum ni memang diorang terkenal dengan sokongan tu kedua. Tapi bila kita tengok balik iPhone dengan Nexus device, yang daripada mula sampai Nexus kecuali Nexus device, Apple daripada mula memang tak ada sokongan micro SD, tak ada sokongan boleh bateri boleh tukar. Mereka masih boleh menjual peranting yang lebih banyak sebenarnya. So apakah perlu sebenarnya sokongan kedua ni bagi Obel? Bagi saya macam, okay, kita cakap pasal bahagian bateri. Bateri dulu saya rasa perlu dicabut pasal zaman dulu sistem operasi tak berapa stable. Betul. Peranti selalu hang apa, dan perlu untuk dicabut. Singgir tu. Kalau zaman BlackBerry lagi best. Zaman sekarang saya rasa dengan sistem operasi yang lebih stabil dan ada cara lebih mudah lagi bercabut. Kita tekan butang kuasa dan tekan butang bawah, dia akan hard reset. Benda tu tak penting. Jadi bagi saya, permasalahan tentang bateri yang tak boleh digantikan ni dah tak berapa relevan. Bateri pun saya tengok sekarang pula dah bertahan dekat 3 tahun, tak ada masalah. Dulu mungkin bateri selalu kembung, macam zaman Nokia saya tukar dalam 8 bulan sekali ke apa, pasal banyak sangat charging. Jadi pasal bateri saya rasa bukan masalah lagi sekarang. Betul. Itu bukan isu sebenarnya. Kalau orang cari pasal agak macam benda ni tak relevan. Bateri tak relevan bagi saya lah. Tapi penambahan memori dalaman ni saya rasa masih lagi relevan sekarang. Pasal saya perasan, saya ada seorang kawan, dia dah gunakan micro SD tu dah dekat 3-4 tahun. 64 GB dia beli, dan dia akan guna tu untuk pindah daripada phone ke phone ke phone. Bagi dia, dia tak percaya nak cloud ke apa. Dia suka backup pada benda tu. Jadi bagi dia benda tu penting untuk dia, orang kata untuk setiap kali dia tukar phone, dia pakai Android. Dia boleh masukkan benda tu dan dia tahu benda-benda gambar penting, dokumen penting apa dia, semua ada kat situ. Dia tak nak gunakan cloud storage pasal satu, kena perlukan data. Betul. Dan dia pun mungkin tak percaya dengan Google ke apa nak simpan barang dia. Betul. Takut dia macam iCloud ada gambar dia takut kena hack ke apa. Jadi bagi orang yang macam tu, yang mungkin kurang percaya dengan komputeran awanan, cloud computing, benda tu penting. Saya sendiri, secara peribadi, sejak saya mula menggunakan peranti Android, tak pernah sekali pun saya gunakan kad microSD. Pasal saya memang dari dulu saya backup saya punya gambar terus ke Picasa. Memang itu saya gunakan dah bertahun-tahun. Dan benda saya sendiri pun tak download banyak app. Gambar pun saya tak berapa ambil banyak. Jadi untuk orang seperti saya, kalau macam dekat ASIC ni, tak ada dua-dua sokongan tu pun tak apa. Dan saya dulu, saya punya phone-phone yang sebelum ni pun, walaupun ada slot tu, saya tak gunakan. Macam tu. Tak gunakan. Macam saya memang, saya pengguna Nexus. Lepas tu kat rumah saya ada iPhone. Kedua-duanya memang tak ada langsung sokongan ni. Bagi saya, saya boleh hidup dengan peranti ni, walaupun hanya dibekalkan dengan 16 GB memory. So apa yang saya buat bagi bolehkan saya hidup dengan peranti dengan storan kecil macam ni? Sebab 16 ni dah kira kecil lah sekarang kan. Sebab standard macam GCSC pun paling base model pun dalam 32 GB. So sekarang ni dah 16 ni dah kira macam dah kurang relevan lah. Tapi saya masih hidup sebab saya pakai dengan cloud storage lah. Sebab saya percaya dengan cloud storage tu.
Dan saya yang biasanya crossover ni kita boleh access kat mana-mana. Betul, betul, betul. Macam macam Obi cakap tadi, cakap pasal Picasa atau sekarang dah dikenali sebagai Google Photos. Benda tu kalau kita macam sekarang tak perlu pakai kabel pun macam nak transfer gambar. Macam kita lepas tak gambar, nanti balik rumah jumpa wifi dia automatic backup. Betul, betul. Automatic backup. So balik rumah kita nak tengok balik gambar, tengok semua kat desktop. Betul, betul. So benda tu lagi mudah. Betul. Lepas tu macam kalau storage dah penuh, saya delete je gambar jadi tu. Gambar tu. Sebab dia dah ada kat cloud storage. So yang macam tak ada, tak kisah pun. Kalau nak delete pun dah boleh jimat. Lepas tu macam satu lagi, saya mungkin saya satu lagi, saya boleh hidup lah, saya tak main game lah. Betul, betul. Sama, saya main game mobile selalu kat iPad saya. Saya main kat tablet. So benda tu macam phone ni jam untuk saya communicate, saya pakai social media app, itu je lah. Lepas tu movie pun saya tak tengok dalam phone. Itu sebab saya boleh pakai. Group WhatsApp pun saya tak join. Tak ada tak ada gambar-gambar aneh yang masuk. Tidak dipinta. Tidak dipinta. Macam-macam. Lepas tu itulah. Bagi saya, bila orang yang memerlukan expansion story ni, selalunya adalah orang yang jenis sukakan tengok movie pun. Oh, dalam telefon kan. Ada yang jenis suka dalam movie tau. Macam sekarang, saya tak suka dalam movie. Saya tak suka. Saya suka stream. Adalah app dia stream tu kan. Sama macam saya juga lah. Kalau dulu orang kata perlukan SD card dekat Nokia dulu nak masukkan MP3. Sekarang ada Spotify, tak payah. Betul, satu lagi Spotify. Sebab saya pun pakai Spotify dan offline kan je. Tapi offline pun saya tak penuhkan satu pun. Saya ambil yang lagu yang saya nak dengar saja. Lepas tu dah tak nak, saya buang, kiranya nanti dia sync masuk lagu baru. Macam tu je lah. Kiranya tak payah nak masuk semua album masa ni. So macam dah bagi ruang. Saya macam dia, macam logik yang diberikan, alasan dia berikan oleh Samsung kenapa dia tak continue lagi pakai kad microSD ni, pasal dia nak sync-kan kepantasan EMMC card yang dia pakai dalam. Yang kita dia beritahu bahawa dia menggunakan storage flash yang paling pantas sekarang di pasaran. Jadi kalau dia ada storage pantas di dalam peranti, maka kita gabungkan pula dengan SD card yang 2-3-4 tahun. Jadi dia akan ada lengah masa nak access apa semua. Itu alasan dia. Orang kutuk Samsung apa semua. Sebenarnya ada juga masalah memory card. Ada lagi yang pengguna beli yang class 4 punya yang slow. Lepas tu komen Samsung lag. Lepas tu yang kena Android, satu Android semua kena kutuk. Itu saya sedih lah. Tapi sebenarnya memory card ni betul lah macam orang cakap. Sebenarnya dia dah ada storage yang paling pantas dalam ni. Pantas. Bila kita pakai memory card sebenarnya lagi menambah dengan masa satu, virus satu, dan macam-macam lagi masalah lagi. So bila dah tak pakai sebenarnya lagi baik untuk kepantasan. Tapi untuk orang yang kaki movie, download movie apa semua, game mungkin kurang lah. Ada tu, saya pelik kat saya sebenarnya, kawan-kawan saya sebenarnya bukan jenis macam tu. Jadi bila dengar ada orang yang sebenarnya boleh tengok movie daripada peranti kecil, pelik kan? saya sendiri kat rumah ada TV 40 inci. Itu pun rasa tak cukup. Macam kena besar lagi kan. Ada orang boleh puas ya dengan peranti kecil. So macam bateri pula satunya sebab kenapa alasan banyak pengeluar tak gunakan bateri ni. Sebab satu nak ketahanan lah. Bila jatuh dia tak berderai. So macam bila tengok telefon lain, bila buka dia berderai dah, dia kena restart. Lepas tu nak macam menyusahkan lah. Bila dah jatuh, kalau macam sekarang nano bateri ni kalau jatuh dia still boleh beroperasi. So itu antara dia lah. Satu lagi saya rasa sebab kenapa ialah saya rasa dia nak buat benda ni lebih watertight. Dia tak ada ruang yang ni. Pasal kita ada tunjuk satu video dalam minggu ni saya rasa. Minggu lepas yang tunjukkan HTC One M9 dengan Samsung Edge ni dibenamkan ke dalam air selama 30 minit baru dia mati. Kalau telefon dulu saya ingat ke zaman kalau dulu dia buka senang itu masuk dah mati lah. Saya pernah ada satu note dulu terjatuh dalam air terus mati. Pasal dia dah shot dah. Jadi itu mungkin dah satu sebab pasal dia nak buat benda tu at least tak aku kata tidak terlalu mudah untuk air masuk dan rosak komponen dalaman. Lambatlah dia nak rosak kira. Sebab itulah sebab kita tengok dari segi batas tu lagi pun saya rasa dia macam nak tak nak bagi pengguna akses orang kata macam terlampau banyak sangat. Bila kalau kita buka ada satu lagi kerosakan satu. So macam Obi cakap, air tu dah masuk tu yang susah lah. Betul. Tu bagi bila dia dah buat macam ni, nampak peranti semakin kukuh dan mengekalkan kenipisan peranti macam ni. So macam agak baik lah juga kan. Walaupun ada setengah orang kata kutuk apa semua, tapi sebenarnya benda ni dah untuk akan datang memang agak relevan jugalah. Benda ni akan jadi standard. Dalam rasa cabut bateri tu bukan benda yang penting lagi. Pasal saya rasa dulu pasal bateri dulu dia tak apa-apa reliable.
kita memang mungkin kena tukar every 700 cycle charge tau. Sebelum dia mengembang. Sekarang dia dah boleh lebih pada 1000. Jadi secara teknikalnya boleh tahan lebih kurang 3 tahun. Dan saya jarang jumpa lagi orang sekarang yang menggunakan peranti pintar dia lebih dari 3 tahun. Saya pun tukar dalam 6 bulan sekali. 6 bulan sekali gila. Jadi memang benda tu memang penukaran bateri tu dah kemampuan untuk menukar bateri tu dah semakin kurang. Ya betul, sebab bateri dah tahan lebih lama. Dah tak perlu lagi nak cabut bateri untuk restart. Berarti kita bukan zaman BlackBerry lagi. Nak kipul. Jadi sekarang kerana kemajuan teknologi, penambahbaikan dilakukan menyebabkan dua benda yang kita anggap sebagai standard tu dah tidak diperlukan. Sama macam analogi dia macam sekarang kita beli laptop, ada lagi ke optical drive? Ada lagi floppy tak? Memang awal-awal orang komplain tak ada floppy, tak ada optical drive. Tapi sekarang benda tu macam tak ada tu. Orang cakap, kalau bagi CD, kau bagi CD, apa bagi? Bagi thumb drive. dah jadi standard. Lama kelamaan mungkin awal-awal ni kita masih kita rasa canggung. Tapi saya dah pasal benda tak gunakan, tak apa kemampuan menangkalkan bateri ni dah lama juga, dah tak ada dah lebih berapa tahun. Jadi pasal Samsung ni lah nama besar, dah benda tu dah kita kaitkan dengan dia. Itu yang buat orang bising je. Tapi saya yakin dalam masa terdekat ni, orang dah tidak akan menganggap bahawa dua fungsi yang dah tak ada ni sebagai benda yang essential lagi. Dan kalau cakap mengenai jualan peranti, agak kau obek masih boleh melawan Galaxy S5 punya ni lah. Jualan. Sebab walaupun dah dia tak ada kedua-dua tu. Saya rasa okey lagi. Saya rasa fanboy Samsung ni sama macam fanboy Apple lah. Dia akan pakai juga macam mana dia kutuk pun. Sebab dia yakin benda yang dia beli tu ada nilai dan ada prestijenya. Cuma kalau di Malaysia ni saya rasa halangan utama sekarang ialah harga jualan yang kita dapat tahu 2 April yang lalu. RM2,509. Dan harga dia lebih tinggi daripada biasa. Jika ada baca evolusi Galaxy S yang kita orang buat di laman, harga awal dia jual dia RM2,199. Lepas tu naik RM2,299. Lepas tu RM2,400. Sekarang RM2,599. Dia kombinasi barang apa buatan yang lebih premium dan juga ringgit yang semakin semakin jatuh menyebabkan lagi mahal. Jadi Tambah GST lagi. Jadi kita tak tahu macam mana sambutan. Tapi kalau saya boleh buat prediction amalan, mungkin jualan kurang sikit kerana kombinasi harga dan GST. Dan ini sebenarnya akan melanda ke semua pengeluar pun. Tapi bukan sebab kena dua fungsi tadi. Bukan. Bukan lebih kepada lebih kepada harga dan kemampuan. Dan memang dari segi kedua-dua fungsi tu ni tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Sebab dari segi iPhone pun masih lagi kita jual. Nexus pun daripada zaman Nexus 4, Galaxy Nexus dah tak ada lagi. Masih lagi boleh dijual dengan baik. So macam bila kita tengok dia tak ada dua fungsi ni, bagi saya dia bukan satu penghalang tapi satu macam sekarang punya trend lah. So macam kita tengok laptop pun Ultrabook pun dah tak pakai bateri. Betul. Sebab kita tahu yang teknologi ni dah sekarang pakai buang je. Pakai buang. Macam orang cakap dia 3 tahun je orang pakai peranti sama kan. Lepas tu dah dia tukar yang baca. Kena ada orang yang pakai peranti lebih daripada 3 tahun. Jarang lah nampak. Tak nampak kan. Itulah. Paling lama saya kenal orang pakai 2 tahun. Lepas tu dia dah tukar. Masa dah anggap memang benda tu harus di upgrade. Upgrade betul. So itulah bila teknologi ni semakin lama orang kata untuk telefon yang biasa dah semakin murah kan. Tapi untuk Malaysia tak. Tapi tu lah. Dia teknologi sebenarnya dah jadi pakai buang saja. Itulah sebab antara kenapa Samsung dah menggunakan kedua kata kelebihan, orang kata kelebihan lah. Sebab dari segi kualiti ketahanan. So macam itulah untuk akan datang dan harap apa agak-agak akan datang punya dari segi fungsi. Harapan ialah di mana bila kita beli peranti, wireless charger punya dock tu dia bagi sekali dan kita boleh tak perlukan lagi slot untuk mengecas ni. Betul. Jadi kalau pasal saya dah cakap dalam beberapa video sebelum ni, saya memang cukup menggemari peranti yang waterproof. Dan benda waterproof selalu dia akan tutup semua benda ni. Kita dah tak perlukan. So itu akan datang lah. Jadi sekian itu saja. Baik. Untuk tema debat pada minggu ini. Jadi jika ada punya sebarang komen ataupun pertanyaan mengenai Galaxy S6, yang kami ada Galaxy S6 dengan Galaxy S6 Edge, yang mana menawarkan rekaan yang agak menarik, cuma harganya agak mahal sikit dengan GST. Atau apa sebarang komen mengenai sama debat, anda boleh kemukakan pada ruangan di bawah. Jadi kepada anda yang ingin mengikuti sama debat, jangan lupa pada setiap hari Isnin hanya di aman.my. Jadi sekian sahaja dari kami, kita jumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.